Halo anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Kali ini kita masih akan belajar tentang gerak lokomotor ya. Sudah bisakah kalian melakukan gerakan berjalan dan berlari? Nah, kalau sudah bisa, kita akan belajar tentang 1. Lompat satu kaki. Kedua, lompat dua kaki. Simak baik-baik video berikut ini ya. Jangan lupa tetap fokus dan bergembira. Sarana yang perlu disiapkan adalah 1. Pembatas untuk dilompati, bisa tali, bisa botol kecil, atau yang aman lainnya. 2. Memakai sepatu. 3. Tempat yang datar ya. Ini adalah contoh lompat dengan tumpuan satu kaki. Nah, bisa dilihat tanda panah merah satu kaki di depan. Lalu lompat dengan tumpuan mendarat dua kaki. Ini contoh lompat dengan tumpuan dua kaki. Dua kaki bersamaan berjajar lalu melompat dan mendarat dengan dua kaki. Nah, sekarang kalian praktikan gerakan yang tadi ya. Tetap semangat dan minta dampingan dari kakak, ayah, atau bunda ya. Sekarang waktunya tugas. Tugas yang pertama yaitu melakukan lompat satu kaki. Yang kedua, melakukan lompat dengan dua kaki. Selamat mengerjakan ya. Tetap semangat dan bergembira. Thank you.